Jadi selamat pagi teman-teman dari SMA 1 Jogja. Kita mau study tour ke Bali hari ini tanggal 20 Juli. Juni nih. Ke Bali atau ke Semarang? Kalimantan. Kalimantan. Kalau Semarang ke Saloka dong ya? Siap. Atau ke Kota Lama? Di mana tuh duduknya tuh? Eh, tenaran lagi. Kasihan aku jadi abu, aku ngamuk. Aku guling-guling depan. Kamu kok agak gede. Kita berdua nih. Oh, Damar. Enggak di sini, kasihan dong mereka. Pemberhentian pertama. Gimana nih? Ini udah kelihatan belum sih? Udah. Aku turu, Lek. Sumpah aku turu, Lek. Mas Solo ini. Mau kita ke toilet. Gantian. Udah sampai di apa ini, rumah makan Kurnia. Makan Ngawi. Di sini ada ayam, tapi ayamnya bisa request tadi ada 3, ada spicy, ada kremes, sama ada ayam kecap. Terus ada sayur perkedel, tempe, kerupuk sama mie. Minumnya es. Di sebelah kiri kita ini adalah berima menjadi PLTU terbesar di Indonesia. Wow. Jadi kalau kita gelap dikit kayak pabrik lampu ya teman-teman ya. Dari sejauh itu cahaya lampu sudah bisa terlihat ya. Iya, seperti cahaya apa ya? Ya, besoklah saat kita balik dari Bali, mungkin kita lewat sini udah dalam posisi gelap. Iya. Bener ibu, kayak festival lampion. Kita yang pertama guys. Baru setelah selesai kita melaksanakan ibadah sholat maghrib dan isya. Inilah. Makan semua dulu ya. Jangan ada yang sholat dulu karena kenapa? Mumpung kita pertama masih sepi. Nah, setuju. Makan. Bang. Amunisi. Kone aku ambil. Ono sambelnya lho. Iki. Coba. Kita sampai di rumah makan kedua. Puri apa tadi namanya? Puri Tama apa ya? Puri. Inilah kita dapat. Kacang panjang. Di sini ada telur, tempe, ayam. Kalau enggak ayam, boleh ikan. Turan juga semangka. Ada semangka juga sama kerupuk, sama ada mie. Minumnya teh manis banget.
Jadi sekarang sudah hari guys, sudah Jumat. Udah jam 00.00. Yes. Kita masih di mana? Masih di Pelabuhan Gilimanuk. Ketapang. Ketapang. Ketapang belum sampai Gilimanuk. Iya, itu dia. Ketapang. Ya, ini posisi di belakang kita. Ini bocah di belakang. Enggak sih, videoin aja. Ada Abdul tadi di bawah situ, masih ada sampai sekarang. Kita maju bentar, tiap berapa menit cuma maju berapa senti ya, Bet? Tiap setengah jam sekali, maju 0,001 senti. Sebelumnya bangun dulu teman-teman yang mungkin masih terlelap dalam mimpi. Dan ini kakak mohon maaf untuk penyeberangan kali ini. Kita dibagi tiga, ya, untuk bus satu itu kita sendirian. Walah! Kita sendirian, iya. Dan untuk bus 2 dan 4 itu berdua dan sisanya bertiga. Ada musola, ruang tunggu. Kita berangkat. Bisa dilihat udah pakai jauh. Sudah menjauh ya Mas Abi ya? Iya. Jam berapa ini? Jam 12.45. Sekitar itulah berangkat. Kalau di NB-nya sih jam berapa? 12 pas. Jam 12 ya? Pas. Berarti itu kapal EPAP lewat. Mundur 45. Sama kita juga kepisah-pisah sama rombongan bis. Ini cuman bis berapa ada? Kita bis satu doang. Sendirian kita di kapal. Hotel duluan ya kita, hotel duluan ya. Besok purnama. Besok purnama. Ini udah masuk hari Jumat. Udah hari Kamis ini, Pak. Kamis. Jumat. Jumat ya saya. Udah Jumat. Ya, masuk ini, Pak. Udah masuk purnama, Pak. Kacau. Ini kapal lo? Enggak, ah. Enggak sih, Pak. Ape banget jauh aku nunggu kacamata itu. Tuh, banyak kapal gitu. Ya, banyak ruangnya, banyak kapal gitu. Itu udah jauh tuh. Tadi kita bisnya lewat situ. Kita mau nyoba ke lantai 3. Ada balkon juga. Ada isyarat-isyarat kalau terjadi. Lesehan sopir. Jadi habis dari bawah tadi, kalau naik ke lantai 3 itu ada buat new wheelhouse, buat nyetir di situ. Nah, kode office yang intinya tempat-tempat buat kru-kru. Ini ada gambar kapal 100 banding 100. Buat di speed, dia ada di 12 knots. Terus jumlah maksimal orangnya 400. Ruang salon. Ruang salon sama tempat toilet ABK. Hahaha.
Rapopolan. Wis Rapopo Pelan. Rapopolan Rapopo. Tebak-tebak sapa ya? Ilham. Tebak kok wis ngerti jawabane sing rasane nebak. Ilham apa, Bu? Kebersihan ya, kebersihan ya. Lagi makan. Untuk Mas Rano angin, Bi. Angin banget kemlong sih, Bi. Di dak 3. Mau di atas Rano anginnya. Maaf. Sebenarnya cuma nyuting-nyuting aja, kebetulan lagi kosong kan penyimpanan. Pak, sudah sampai Bali nih? Mau balik udah Pulau sampai Bali. Sampai Bali. Udah masuk waktu Wita, jadi sekarang 2:30 jam 2:37. Halo Angkel. Sehat Angkel. Kamu itu mengganggu ya. Itu dilepas dong. Oh, umpetin aja Om. Bentar ya, tak turun. Aduh, siap, siap Om. Siap. Apanya ini? Tadi waktu di rest area pertama. Pertama. Pertama udah, kedua udah. Kita turun tuh pasti ya. Ketok iki turun iki yang penting ngudut daripada dik. Wis sepung banget. Ayo ngudut iki mengeluarkan hormon. Wis adrenalin. Kaki dengar enggak? Adeh. Kakinya mangap. Pak. Tangganya miring ke belakang. Nah, ini aluminium foil. Biar apa tuh ini? Jet. Berdira. Biar tidak terbakar. Oh, paham. Biar api enggak ke sini toh. Sudah Om, cuma guru ini. Sampai Bu. Kita udah digeladak kendaraan lagi. Persiapan mau keluar. Oke, nanya. Ini sebuah pertanyaan. Jadi kita habis sholat subuh. Abis sholat subuh di masjid ini, tadi dibangunin jam berapa? 6:30 ya? Kok 6:30? Sekarang jam 5:51 guys. Tadi 5:30 masih sholat. Dan kita agak kaget sebenarnya jujur, karena jam segini masih gelap banget. Dan mereka masih pada sholat, karena di sini terbitnya jam 6:30. Terus jajan bentar. Kita tuh duluan ya? Apa? Bisa tuh duluan? Iya, kita paling depan jauh mungkin. Nah ini bedanya udah sangat jauh. Nah, asli. Yang besok gak ngerasain ugal-ugalan. 24 jam ya? 24 jam. Sekarang kita mau... Apa ini namanya, Ren? Liburan. Tuh. Ini kita ada target baru ya. Tolong.